Apa yang kalian ketahui tentang Sumbawa? Pulau yang di ujung NTB? Atau Pulau Kenawa yang merupakan destinasi utamanya? Ternyata, lebih dari itu. Dari sekian banyak wisata alam dan berbagai macam kebudayaannya, ada salah satu destinasi yang tidak banyak orang mengetahuinya. Disuguhkan dengan keindahan alam dan hamparan laut yang luas, terdapat taman surga di bawah laut. Ya, Underwater Park in Saringi Island. Saya Imam Iskandar Putra, Kepala Desa Labuan Burung, mengucapkan selamat datang di daerah wisata Desa Labuan Burung, satu-satunya wisata Garden Underwater di Pulau Sumbawa. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Ya, pagi ini kita kembali lagi di salah satu destinasi yang baru saja dibuka, dan saya rasa ini salah satunya destinasi yang benar-benar wajib kalian kunjungi, dan hanya ada satu di Pulau Sumbawa. Mau tahu ini di mana? Nantinya itu akan ada trip yang satu paket, itu kalian sudah bisa snorkeling. Dan untuk kalian yang pengen snorkeling dan melihat salah satu dan satu-satunya yang ada di Pulau Sumbawa, kalian wajib datang ke Saringi. Dan nanti tour guide yang ada di sini bakal nunjukin
gimana indahnya Pulau Saringi dan gimana indahnya salah satu ikonik. Dan saya sendiri bisa menafsirkan atau bisa memberikan kesimpulan kalau underwaternya satu-satunya di Pulau Sumbawa. Belum ada sih selama saya snorkeling atau free dive tempat snorkeling yang seperti ada di Saringi ini. Jadi di sini satu-satunya dan belum ada di tempat lain di Pulau Sumbawa.